Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya dengan saya Abi Motovlog. Di sini saya ada di Bukit Skyline untuk menikmati pemandangan ya di hari libur. Lebih tepatnya setiap hari libur ya. Lokasinya ini ada di Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember ya. Kita bisa lihat semua ya, pemandangannya, keindahannya ya. Semua ada di sini. Ada spot foto juga di sini ya. Seperti yang ada di belakang ini spot foto ya. Ada banyak macam spot foto di sini ya, dari beberapa tempat ya, seperti Mika ya, ini ya, seperti Mika juga ada nih ya. Dan untuk tempatnya seperti ini ya, bisa dinilai sendiri siapa. Kalau untuk ketinggiannya ya lumayan ya, sampai bos. Akhirnya rasa penasaran udah cukup ya. Pindah ke sebelah sini ya, berhubung sekarang lagi musim kemarau jadi tempatnya agak kering. Ada tempat peristirahatan, dan yang sangat disayangkan yaitu dari wisatawan yang mampir ke sini ya, membuang sampah sembarangan ya. Ini mungkin bisa jadi PR ya untuk pengurus dari Skyline ini ya. Udaranya segar, kencang, anginnya kencang ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share buat teman-teman yang lagi menonton video ini. Jika dirasa video ini berguna buat referensi tempat wisata teman-teman selanjutnya ya, di sini juga disediakan tempat duduk. Pemandangannya itu sangat indah ya. Dan juga ada yang mojok. Kita bisa menikmati alam ya di hari weekend. Untuk naik ke atas ini diperlukan waktu sekitar 30 menit ya. Itu pun kalau tidak berhenti. Kita nikmati ya pemandangannya di sini.
pantainya udah kelihatan di arah sana deh. Di depan sana tuh pantai. Nah itu adalah pantai Watu Ulo ya. Bisa kelihatan dari sini. Anginnya kencang ya, jadi kalau nanti ada kayak noise-noise angin ya, dikarenakan di gunung ini anginnya lumayan kencang. Dan untungnya sekarang lagi berawan, jadi nggak terlalu panas. Ada yang mojok. Tolonglah untuk penjagaannya. Setelah lumayan untuk melihat-lihat dari atas, kami putuskan untuk turun ya, karena cuacanya udah mendukung, udah gerimis, tambah deres bos. Konten kali ini cuacanya kurang mendukung ya.